Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim berharap pelaksanaan musyawarah kerja wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo dapat melahirkan program kerja yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Hal itu disampaikan Wagub Idris Rahim dalam sambutannya pada pembukaan Muskerwil 2 P3 Provinsi Gorontalo di Ballroom Hotel Damhill Kota Gorontalo. Idris mengutarakan partai politik merupakan mitra pemerintah yang berperan penting dalam terwujudnya kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Menurut Wagub Gorontalo 2 periode tersebut, kemitraan pemerintah dengan partai politik dan elemen masyarakat lainnya sangat dibutuhkan untuk menuntaskan berbagai agenda pembangunan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Saya sangat mengharapkan hasil-hasil daripada musyawarah kerja wilayah 2 ini insya Allah bisa bermanfaat tidak hanya bagi P3 tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu Idris berharap program kerja P3 dapat disinergikan dengan visi Pemprov Gorontalo. Ia juga berharap P3 dapat memberikan dukungan yang lebih kuat dalam memacu pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Gorontalo. Memang Pak Ketua, bukan kita lihat anggaran di Gorontalo ini hanya 2,6 triliun. Kecil sekali. 20% sudah untuk pendidikan. 10% sudah untuk kesehatan. 40% untuk belanja aparatur. Tinggal 30% dibagi-bagi. Muskerwil 2 P3 Provinsi Gorontalo dibuka oleh pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat P3 Suharso Munarfa. Turut hadir pada pembukaan Muskerwil tersebut anggota DPR RI El Nino Hussein Mohi, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Pais Yusuf, Wali Kota Gorontalo Martin Taha, serta sejumlah pimpinan partai politik lainnya.